Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil akan berbagi tutorial bagaimana caranya upload produk jualan di marketplace Blibli. Sebelum masuk ke tutorial, alangkah baiknya kita bersama-sama mengembangkan channel YouTube Bos Kecil dengan cara like, share, and subscribe. Dan saksikan video bertema suka lainnya di hari Sabtu dan Minggu dan video short dari channel YouTube Bos Kecil. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat, selalu dalam limpahan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari doa Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sehat. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Yang pertama kita perlu siapkan adalah aplikasinya. Bagi yang belum punya aplikasi ya, silakan di-download di App Store ataupun di Play Store. Oke. Aplikasinya seperti ini, Blibli Seller App ya. Alhamdulillah karena saya sudah download, jadi saya tinggal klik saja. Hanya sekedar informasi saja, untuk saat ini marketplace Blibli ini ada di ranking top 10. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan kita berjualan di Blibli, pembeli, customer semakin banyak dan semua yang berniaga dimudahkan. Oke, kita langsung saja kita klik Blibli. Ya, seperti ini, alhamdulillah Blibli di berandanya ada dashboard, produk, pesanan, chat, dan lainnya. Oke. Kita balik ke dashboard, kita cek produk. Nah, di sini ada icon tanda plus. Bila kita sudah masuk ini, ada tanda plus, kita klik plusnya. Di sini tadi saya sudah coba, alhamdulillah bisa. Nah, kita klik plus. Kita masukkan produk, upload produk baru. Kita beri nama, judul untuk produk kita. Kita beri nama. Sini saya menjual jersey sepak bola ya. Oke. Jersey bola Argentina home World Cup new season. Setelah itu kita isi deskripsinya. Kita klik deskripsinya. Nah, seperti ini deskripsinya, kita sudah cek. Di sini kita beri nama jersey timnas Argentina home. Nah, size-nya sudah kita back. Bila sudah kita isi deskripsinya dan centang checklist ini, berarti kita sudah oke. Nah, di sini kita isi keunggulan produk kita itu apa saja. Di sini kita isi saja contohnya. Kita isi bahannya apa.
Okay. Setelah kita berikan nama produk yang akan kita jual, deskripsi dan keunggulan produk, lalu kita masukkan brand. Lalu kita pilih brand, kita klik saja Adidas. Adidas. Pilih kategori. Kategorinya karena di sini saya adalah olahraga, kita pilih olahraga nih, kategorinya banyak, nanti pilih saja sendiri yang dijual itu apa. Nah, di sini saya pilih olahraga sepak bola, peralatan sepak bola. Spesifikasi seperti ini, spesifikasi semuanya sudah. Ini tidak perlu diisi, nggak apa-apa sih. Saya sih tadi saya isi karena di sini sudah ada nanti. Itu dimensi paket. Dimensi paket ini panjangnya. Kalau untuk dimensinya sih, saya biasanya menggunakan panjang 5 cm, lebar 5 cm, tinggi 5 cm, beratnya 400 gram ya. Jadi di sini sudah dikalkulasiin segini. Oke. Tipe pengiriman. Tipe pengiriman maunya yang mana nih? Mau diambil atau tidak? Kalau saya sih selalu menggunakan ini sih. Seperti ini. Itu. Pastikan variannya, bila tidak ada variannya, kita lanjut ke harga stok. Kita masuk ke, kita upload fotonya. Ini satu. Oke. Simpan. Saya sarankan bila memang ada fotonya banyak, silakan nih, totalnya sampai 5. Oh ya, di sini ada kode EAN atau UPC. Jadi ini di sini kita isi saja. Contohnya nih ya, 00112567889912345463. Jadi di sini pastikan ini adalah kode barcode yang harus menggunakan 13 digit angka. Oke. Seller SKU-nya kita klik di sini 123 atau bolehlah sekian berapa. Stoknya pastikan stok yang ada di toko kalian tuh berapa. Di sini saya 33 karena kebetulan lagi sedikit stoknya ya, Argentina ini lagi banyak yang pesan. Mengingat stok boleh, kalau sudah kosong ya kita klik aja 33 juga nggak apa-apa. Dapat dibeli. Udah. Nah, kita masukkan harganya. Di sini harganya berapa? Kalau di sini saya 285. Oke, di sini harga jual. Nah, kita lihat contohnya sudah jadi belum. Nah, seperti ini nanti contohnya. Tuh, Adidas. Nanti ini Redmore, Redmore itu kelanjutannya tuh seperti ini. EAN-nya, kode produknya, SKU-nya strip karena kita nggak punya ya kan, SKU punya kita sendiri. Oke. Alhamdulillah setelah seperti ini kita tinggal tinjau dan kirim. Nih, alhamdulillah kita kirim dulu. Lihat produk Anda. Nah, di sini kita tunggu beberapa menit, nggak sampai menit sih, biasanya nggak sampai 3 menit sih produknya akan muncul di sini. Tuh, oh, udah ada 2 ya kan yang aktif. Kita refresh terus saja. Kita cek, refresh terus kita gini seperti ini. Alhamdulillah karena ini lagi Piala Dunia, jadi saya masukin produk Piala Dunia. Oke, terus kita cek dulu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, nih sudah bisa dibeli gitu ya, seperti ini. Nanti di sini kalau misalkan ada pesanan akan nongol. Ini alhamdulillah belum ada. Sabar karena jualan itu nggak semudah yang mungkin orang pikirkan. Tapi dengan kita berikhtiar, berniaga, berjualan, memang harus punya mental namanya sabar. Untung ruginya, jadi kita harus benar-benar hitung. Nanti benefit dari marketplace beli-beli ini akan saya kasih tahu gimana potongannya, berapa. Kemarin sih ada yang sudah banyak nanya marketplace di Tokopedia, Shopee, ini gimana ya bang untuk potongan harganya gitu, untuk potongan pajaknya lah intinya gitu ya.
pemotongan apa ya, dibilang pajak ya memang seperti itu karena kita kena potongan juga ya kan. Nah kalau dibeli-beli itu sendiri saya kurang tahu, kalau di Lazada semuanya memang sudah ada pemotongan gitu. Terus nanti kalau ada yang pengen tanya, bang saya nggak ngerti nih gimana-gimananya, insya Allah saya akan bantu, silakan diklik, silakan di chat atau silakan di DM, insya Allah nanti akan saya bantu gitu. Ya seperti ini alhamdulillah sudah berhasil, sudah jadi. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi dan saya bisa menjadi inspirasi kalian semua. Channel YouTube saya ini menambah wawasan. Mudah-mudahan video yang selalu diupload dari Bos Kecil selalu bermanfaat, penuh berkah, selalu menjadi inspirasi kalian, menambah wawasan kalian, ilmu kalian semuanya. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam hangat Bos Kecil, tetap sehat dan selalu dilimpahkan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.